pembakaran lahan masih saja terus terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pihak perusahaan Perkebunan Nusantara II membakar lahan usai masa panen tanaman tebu. Puluhan hektar lahan perkebunan tebu ini sengaja dibakar oleh pihak karyawan PT Perkebunan Nusantara II Kebun Kuala Madu yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pembakaran lahan ini sengaja dilakukan untuk menghabiskan sisa-sisa tanaman tebu usai dipanen. Padahal, pembakaran lahan jelas dilarang oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembakaran lahan ini juga dapat memicu terjadinya kebakaran lahan yang berada di sekitar perkebunan milik PTPN 2. Apalagi saat ini sedang berlangsung musim kemarau yang dikhawatirkan memicu terjadinya titik-titik api baru. Selain itu, asap kebakaran lahan juga mengganggu warga yang berada di sekitar lokasi dan warga yang melintas di jalan. Menurut warga, pembakaran lahan memang kerap dilakukan pihak Perkebunan Nusantara II usai masa panen dan jelang masa tanam tanaman tebu. Warga berharap pihak PTPN 2 tidak lagi membakar lahan karena mengganggu warga sekitar. Apa nih, Pak? Warga lahan ini. Ya, kita duga nih pegawai perkebunan ini. Oh, ini lahannya lahan PTP gitu ya? Iya. PTPN berapa, Pak? PTPN 2, Bang. Kebun Kuala Madu. Kebun Kuala Madu. Iya. Ini mulai kapan untuk bakar-bakarnya nih? Tadi saya kebetulan lewat dalam siang tadi lah jam-jam 12 saya lihat ini terbakar gitu. Terbakar ya. Mending ganggu warga pengguna jalan ya, Pak. Ya, kalau saya pribadi tadi lewat dia terganggu, Bang. Asapnya pun apa nyengat di ganggu pernapasan lah, Bang, sama pemandangan kita, penglihatan kita di jalan. Sering memang orang ini bakar lahan gini, Bang? Kalau untuk di dari Langkat, Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.